Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini ada servis masuk printer Canon MP237 mati total. Printer Canon MP237 saat dihidupkan atau ditekan tombol power tidak bisa menyala atau mati total. Printer mati total ada banyak kemungkinan penyebab kerusakan, bisa rusak adaptornya, bisa rusak tombol power, bisa juga rusak bagian board atau mainboardnya. Untuk cek kerusakan dimulai dari yang paling mudah. Coba dicek adaptornya, lepas dulu adaptornya. Dicek tegangan adaptor dengan avometer. Terlihat di sini tidak ada tegangan adaptor atau tegangan adaptor 0 volt. Coba diganti dengan adaptor yang masih normal. Coba dipasang kembali adaptornya. Coba dihidupkan printer Canon MP237 ini. Printer sudah bisa normal atau printer Canon ini bisa menyala kembali. Demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar teman-teman bisa selalu mengikuti video terbaru dari kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan share, agar bisa lebih bermanfaat untuk yang lain. Jika ada masukan atau pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.